Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Sulistia. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat. Yang sakit bisa segera sembuh, diberikan kemurahan rezeki, diberikan panjang umur, dan diberikan keberkahan dalam hidup. Nah, di video kali ini aku mau sharing kepada teman-teman mengenai era digital. Mengapa sih kita harus paham tentang digital gitu ya teman-teman? Yuk terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya ya teman-teman. Nah, ketika kita berbicara tentang era digital, berarti kita berbicara tentang teknologi, di mana teknologi ini semakin hari akan semakin berkembang secara pesat, semakin hari akan semakin meningkat perkembangannya ya teman-teman. Jadi gimana caranya kita harus paham teknologi sekarang ini gitu ya teman-teman. Tetapi dengan adanya teknologi itu bisa mempermudahkan kita mencari informasi-informasi yang penting gitu, informasi yang memang pada zaman sekarang ini gitu ya teman-teman. Bayangkan ketika kita masih hidup di zaman dahulu kala gitu ya teman-teman, itu susah banget mendapatkan informasi gitu. Mau ngirim surat aja kita harus ke kantor pos. Aku ingat betul teman-teman, karena memang waktu aku masih kecil gitu ya teman-teman, waktu zaman entah kelas berapa SD, aku masih inget banget itu karena memang masih zaman dahulu gitu ya teman-teman, belum modern seperti sekarang ini gitu, belum canggih seperti sekarang ini. Aku inget betul karena memang waktu itu aku tinggal di seberang dan orang tua lagi berpergian gitu. Aku mau nelpon saja, itu aku harus datang ke tempat yang benar-benar bisa menyewakan telepon gitu ya teman-teman, HP gitu. Itu pun nggak HP secanggih sekarang ini teman-teman, bukan Realme, bukan Oppo, bukan iPhone, dan lain sebagainya. Itu pun HP-nya itu masih jadul, telepon gitu ya teman-teman. Dan setelah nelpon berapa menit, hitungannya menit atau jam ya teman-teman, itu aku membayar. Membayarnya dengan waktu teman-teman, waktu entah misalnya nelponnya berapa menit nih, berapa jam nih, misalnya 1 jam bayarnya entah 5.000, waktu itu 5.000 itu udah sangat seperti 50.000 gitu ya teman-teman. Gitu sih teman-teman, berarti zaman sekarang itu sangat teknologinya sangat canggih. Kita harus bersyukur di zaman digital ini teman-teman. Mengapa kita harus bersyukur? Karena dengan adanya era digital, dengan adanya teknologi yang semakin hari semakin canggih, semakin meningkat, itu bisa mempermudahkan kita selalu untuk bisa berkarya gitu ya teman-teman. Contohnya teman-teman nge-YouTube, baik itu YouTuber senior, ya YouTuber pemula gitu, itu sangat bersyukur teman-teman. Dengan adanya era digital, kita bisa berkreasi, kita bisa berkarya untuk bisa menampilkan yang terbaik gitu ya teman-teman. Dan dengan adanya era digital ini, kita bisa mempermudahkan kita untuk berbisnis, berbisnis online ya teman-teman, baik itu jualan online, baik itu kita bisa jualan di TikTok, di Shopee gitu ya teman-teman. Itu sangat mempermudahkan kita untuk berbisnis ya. Tapi benar-benar aku bersyukur banget teman-teman di era digital ini, karena dengan adanya era digital kita bisa mendapatkan informasi yang sangat penting, baik itu informasi eksternal ataupun internal gitu, bisa didapatkan di teknologi gitu, seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan dengan adanya era digital ini aku bisa semakin berkarya, bisa berbisnis gitu ya teman-teman, lewat apa? Lewat online gitu ya teman-teman. Karena saat kita berbisnis lewat online, walaupun orang itu jauh, itu bisa membeli produk kita gitu ya teman-teman. Harapannya yang aku sampaikan kepada teman-teman, mari kita gunakan era digital ini sebaik-baiknya gitu ya teman-teman. Dan kita harus paham bahwa setiap hari semakin hari, setiap tahun pun era digital ini akan semakin berkembang, dan mungkin tahun-tahun yang akan datang itu akan semakin tambah berkembang lagi gitu ya teman-teman. Mau tidak mau kita harus memahami gitu ya teman-teman. Mengapa kita harus bersyukur di zaman digital ini, karena memang mempermudahkan kita
dengan berbagai cara gitu ya teman-teman. Kita bisa cari uang di handphone, di teknologi gitu ya teman-teman. Bisa promosi dagangan kita, bisa berkarya gitu ya teman-teman. Bisa ngonten dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu mendukung channelku. Semoga video ini bermanfaat. Dan kuucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.